Hari ini hari Selasa tanggal 4 Desember. Proyek di Jalan Gas Alam udah bisa dilewatin, tapi cuman sama motor. Mobil belum boleh lewat. Jalan Gas Alam ini jalan alternatif menuju Cileungsi kalau dari arah Depok. Jadi di jalanan ini tuh tadinya rusak parah dari ujung ke ujung. Sudah bertahun-tahun belum diperbaiki, mungkin sekitar 1 tahunan kali ya. Dan ini nggak semua titik dicor atau mungkin belum. Ini hanya baru separo-separo. Proyeknya udah berjalan mungkin dari bulan apa ya? November apa Desember? November bisa jadi. Ini sekarang bulan Desember tanggal 4. Tadinya kemarin-kemarin ini jalanan ditutup, motor juga nggak bisa lewat, tapi sekarang udah bisa dilewatin, tapi baru sama motor. Gua kira kan tadinya seluruh jalan ini bakalan dicor, tapi ternyata cuman titik-titik tertentu, mungkin cuman titik-titik kerusakannya aja nih yang dicor. Oh no. Ini masih belum diperbaikin, masih ada lubangnya. Ini yang gua jalan, yang gua lewatin ini kayaknya baru dicor nih. Jadi nggak banyak titik yang dicor di sini. Menurut info yang gua baca dari berita, proyeknya ini sekitar 1,3 miliar. Proyek yang adanya di akhir tahun. Padahal warga di sekitar sini atau warga yang lewat sini itu udah dari kapan tahu protesnya, karena banyak jalanan yang rusak dan baru terrealisasikan sekarang. Kalau jalanan ini cornya udah lama. Kalau yang tadi yang di belakang itu baru ada beberapa titik. Cuman nggak tahu itu proyeknya udah selesai apa masih dalam pengerjaan, karena belum semuanya titik dicor. Nah ini gue sekarang yang mau ke arah Depok Margonda. Wow, hujan. Oke lanjut. Jadi buat kalian dari arah Depok mau ke arah Cileungsi atau Bekasi atau Cibubur, lewatin jalan tadi, khususnya mobil, gue saranin sih cari jalur lain, karena mungkin masih beberapa hari ini atau mungkin masih dalam minggu ini jalanan masih bakal ditutup. Kecuali motor ya, motor udah bisa lewat. Ya mudah-mudahan aja jalanannya awet, nggak rusak-rusak lagi. Dan semoga sih gue berharapnya semua titik yang ada di jalan tadi itu dicor, karena itu tadi cuma titik-titik tertentu aja.